Ya hari-hari, Yoel balik lagi sama gue lo. Kali ini kita lanjut lagi main Mobile Legends Adventures-nya. Oke, di episode kali ini sebelum kita review Xbox-nya, gue benar-benar belum pakai Xbox-nya. Di sini gue udah level 70 dan power gue tuh sekitar 61.000 ya. Yaitu termasuk ya standar lah ya. Karena gue udah cek di arena tuh level 68 sampai level 72 lah, atau enggak 73 gitu. Powernya rata-rata sih dari 55.000 sampai 80.000 atau enggak 70.000 dah. Segitulah. Tergantung tingkat kehokian mereka aja gitu. Gue soalnya kalau di arena tuh refresh terus itu. Sampai ketemu yang powernya kecil. Jadi gue tahu gitu. Rata-ratanya sekian gitu. Oh ya, di sini gue udah buat guild ya. Nah, tinggal itu aja tuh, cari tuh ID-nya tuh, ntar bakal ketemu. Lu pause aja dan ntar. Oke, di sini kita baca dulu Xbox-nya, skill-nya. Oh iya, di sini yang udah bintang 2 tuh Lapu-Lapu, Clean, Gord, Saber, Aldous. Udah itu doang. Gua udah coba make ya mereka ini, kayak Saber, Aldous ya. Gua coba make sama ininya juga, combo-combonya. Cuma powernya nggak ada segede tim gue saat ini dah pokoknya. Rata-rata 59.000, 58.000, jadi segitulah power gue. Jadi ya udahlah, gue pakai ini aja 61.000 kombonya. Ntar gue lihat ya kombonya gimana. Oke, skill satunya Xbox Acquire Spirit Armor and Shield. Oke, dia ngeluarin armor dan shield. Itu sekitar 30% dari HP-nya dia. Terus Xbox bakal ke tempat musuh, ke jalur musuh dan nembak api gitu. Untuk ini apa namanya, menyerang musuh gitu. Damage-nya sekitar 50% dari total damage-nya dia. Damage-nya Xbox saat ini gue berapa nih? 1400 ya, 50%-nya tuh. Terus udah sekian lah nyerang beberapa lama, si Xbox ini bakal ngeledakin diri. Itu bakal ngasilin damage sekitar 100% dari damage dia. Dan take off Viraga Armor. Oke, bakal copot itu Viraga Armornya. Terus setelah battle start, setelah battle mulai, Xbox will release this ultimate. Ya udah itu. Xbox aktif is flamethrower spray flame. Oke, ngeluarin semprotan api lah. Sekitar 39% dari attack-nya dia. He flame will be enchanted if he is. Oh. Misalkan dia lagi ini masih pakai Viraga armor ya, dia nambah damage-nya nih. Sekitar 52% jadinya damage-nya. Dan ini Xbox skill 3-nya AoE control kah? Xbox launch several fire stack. Fire stack will deal physical. Maksudnya apa ya? Attack enemy in full term. Fire stack will be enchant Xbox Viraga armor. Entah lah. Xbox Ultimate will heat up enemies. Oh, ini dia musuhnya bakal kepanasan nih. Kalau kena ultimate-nya dia. When temperature, they will take supplies from target. Restoring therapy equal. What? Restoring therapy equal 50% of their attack. In the next 10 second, their attack and magic will increase 5%. Ngambil HP-nya ya. Ini si Xbox kah? Kayaknya sih, entahlah. Oke, kita langsung pakai aja lah. Kita ke, waduh, yang empuk-empuk darahnya dah. Coba tim portal. Oke, kita bakal challenge Crusade. Soalnya di sini empuk cuy. Semoga bisa ya ngeluarin ini ya Xbox-nya. Kadang suka, oke, muncul Xbox-nya. Gue ganti siapa ya? Lawannya kuat juga sih. 14.000 doang kok power musuhnya. Gue
taruh ini aja deh berdua. Kira-kira kuat enggak ya? Sama Helles deh. Dah, biar TB dah. Oke, coba dulu. Kita lihat Xbox. Oh ya lupa, malah gua tuh. Nah, si Xbox-nya loncat tuh. Bagus ya, Cok. Bagus, cuy. Bagus, udah gitu dia nyerangnya beberapa detik gitu, enggak sekali. Aduh, gua salah. Malah mencet skill ini. Si Clean. Oke, bagus. Bagus. Soalnya di campaign tuh benar-benar ngeselin ya, kalau nggak ada hero-hero yang ngejar ke belakang tuh. Itu coro-coro yang ada di campaign tuh atau di petualangan tuh bisa dibilang ya. Tuh ngeselin banget sumpah. Oke, loncat lagi. Tuh walaupun damage-nya sekitar berapa persennya dia tadi, tapi kan itu berkali-kali gitu. Jadi ya sakit sih jadinya, kayak gort aja gitu. Oke, ultimate-nya. Oke, dia pakai armornya. Oke, kalau dia pakai armornya tuh tadi kan kita baca bisa nambahin damage-nya dia gitu. Oke. Sayangnya gue belum level 81 sih, jadi nggak bisa unlock ininya dia. Apa namanya? Pasifnya dia. Oke, Xbox bagus. Udah, kita balik ke tim kita. Gue belum unlock ininya pasifnya cuy, sorry. Tim gue gini tadi? Bukan. Oke, begini sengaja ya. Biar ini. Biar si itunya apa ya? Lapu-lapunya enggak ini duluan, niatnya mati duluan gitu. Gue niatnya sih begitu. Buat di campaign. Soalnya kalau lapu-lapu di depan itu dia tak kenapa cepet sekali matinya semua. Padahal di nama HP-nya itu udah termasuk tinggi. Nah, tapi dia kan bukan tanker ya. Jadi entah kenapa jadi kurang TB gitu. Oke. Kita coba deh di campaign aja. Pake tim gue yang sekarang. Oke, di sini gue ada di stack 15, trip 6. Chapter 15, stack 6. Gitulah bilangnya. Susunannya terlalu gue ubah dulu. Buat counter ini nih. Tipe yang hijau tuh apa yang namanya? Elemental ya. Yang hijau tuh elemental, yang merah material. Oke. Kalau yang biru tech. Yang kuning itu light, yang hitam dark. Oke. Di sini gue bilangnya tipe aja dah, bukan elemen anjay. Oke, Hylos bagus lah, dia bisa ngeheal sendiri tuh. Lapu-lapu sih dia bisa jadi ini ya, dot gunnya ini nambah gitu, terus dia ada barrier gitu deh. Tapi nggak, ya gitulah. Nggak benar-benar mantep buat tahan badan, makanya gue taruh Hylos di depan karena gue udah benar-benar nyoba cuy macem-macem. Ih sumpah sampai pusing kepala gue nyoba ini apa namanya supaya power gue gede gitu, tim apa gitu gue susun cocok biar aktifin ini nih combo yang ini nih, combo apa ya bilang, nah biar aktifin resonansnya. Sampai deploy 5 heroes the same tetap aja nggak bisa ini, nggak bisa segede ini gitu powernya. Gue udah coba mentok-mentok tuh gue udah coba macam-macam dari yang resonansnya 5 elemen berbeda di satu tim tuh 5 elemen berbeda gitu, jadi satu tech, satu dark, satu light, satu elemental, satu material kayak gitu. Gue udah coba-coba macam-macam lah pokoknya. Tapi ya karena error-errornya yang bintang 2 baru segitu doang, jadi ya udah paling bagus ini tim susunan timnya. Ya gue sih nggak tahu dah, gue termasuk koki apa kagak ini semua temennya.
kalau kata gue sih ini gue biasa-biasa aja ya, nggak termasuk hoki atau gimana gitu. Kalau yang hoki-hoki mah gila anjay, udah punya bintang 3 gitu, caranya bagus-bagus, aduh nggak paham lagi gue. Udah powernya jadi gede sekali anjay, 80.000, 90.000 gitu. Orangnya terlalu hoki atau emang dia top up, entahlah. Soalnya perbedaannya apa ya di sini ya, top up gitu nggak diciriin sih anjay. Kalau ini top player di arena tuh entahlah ciriin apa kagak tuh lah. Kalau misalkan lu klik nggak ada yang beda gitu, nggak ada tulisan VIP nya kecuali kalau mereka chat di word chat ya kan, itu kadang ada VIP nya tuh, itu berarti dia top up ya. Reh, kalau Sultan mah bebas sih, mereka top up cuy, orang gede parah. Free player yang hoki aja tuh nggak bisa ini nyaingin para Sultan. Tapi kalau nggak salah ini barusan ada update ya, update Starlight gitu. Gue belum cek lagi, mungkin ada ini perbedaan antara VIP gitu sama yang free player kayak gua gitu. Ntar lah gue cek dulu karena kalau nggak salah sih nggak ada ya. Oke, buruan dah. Woi. Oke. Oh, ini gue bakal fokusin ini ya. Ratain level 100 dulu semuanya. Karena ya, lu lihat sendiri di map tuh levelnya tinggi-tinggi, cuy. Kalau ada yang di bawah level itu ya tadi tuh, kayak misalnya si Kadita tuh bakal gampang mati anjay. Oke, gue menang. Aduh. Yos, oh sekarang ada bedanya cuy, warnanya jadi oranye. Coba, apa mereka warnanya jadi oranye kah ini yang top up? Coba ini yang warnanya putih. Level 77, wih gila, bintang 3, wah ini kelewat hoki atau gimana anjay? Atau dia top up, entahlah. Ini termasuk perbedaan apa bukan nih, namanya jadi oranye gitu apa mereka dari top player gitu biar ada warnanya namanya, atau emang dia top up? Wah, entahlah, gua nggak tahu sama sekali ya. Are oke, yang ngeliat gua ya baru segini sih. Entahlah, kalau emang mereka pengen masuk ke YouTube tinggal komen aja di bawah nickname-nya. Ntar bakal kita battle cuy, kita battle jadi tas apa nih. Oh, kita bisa summon Raphael lah, bintang 3. Oke. Oh iya, gue belum mainin labirin juga, gue baru login.